14 tangki minyak meledak di gerbang perbatasan Kasr Isyirin di perbatasan Iran dan Irak pada Senin 26 Agustus 2024 dilaporkan 8 orang tewas dan beberapa lainnya terluka parah akibat ledakan tersebut. Berdasarkan rekaman video yang beredar luas terlihat bola api raksasa meletus di titik penyeberangan perbatasan. Kobaran api dengan cepat meluas membuat para korban kesusahan mengevakuasi diri. Sementara Iran dalam pernyataannya menyebut insiden itu tidak melibatkan kapal tanker Iran. Atas insiden ini, pihak Iran dan Irak akan bekerja sama melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Ya Allah.